Cilok bumbu kacang mantul, mantap betul. Halo semua, welcome back to Yanti Channel. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya, tidak kekurangan sesuatu apapun seperti Yanti dan keluarga Yanti di sini ya. Ini masih jam 3:30 pagi, teman-teman. Dan aku ini udah habis mandi, habis keramas, namanya perempuan ya, ada kewajiban, ada tanggung jawab melayani suami dan udah mandi junub nih ya. Harus 18 ke atas ini, teman-teman. 17 ke atas ya at least. Kenapa aku nggak pernah bikin konten waktu sahur ya teman-teman? Soalnya satu, itu karena muka aku aja lihat kayak apa, kayak apa, kayak bantal kayak gini, wajah-wajah bantal kayak gini ya. Terus ini aku belum bangunin suami ya. Terus bentar lagi suami juga mandi. Dan menuku sama menu buka itu sama teman-teman, aku udah simpan sebagian bukan buat buka dan sahur, jadinya menunya itu sama, paling aku tambahin cuma teh anget, kalau nggak gitu wedang jahe, kalau nggak itu susu anget, gitu aja ya teman-teman. Jadi sama aja seperti buka, bedanya kita wajahnya wajah kayak gini ya. Lagian suamiku itu kalau wajah bantal gitu nggak mau di video, maunya itu yang perfect, nggak kayak bininya. Bininya wajah bantal oke lah, nggak masalah, padahal kalau dia wajah bantal juga kan cakep ya, dilem-lem dewe, pahala ngelem bojone ganteng ya teman-teman ya. Oke, sekarang aku tak lanjut mau apa, bangunin suami, habis itu manas-manasin makanan yang tadi malam, habis itu kita sahur. Ini video ini aku lanjut sampai makan apa ya, makan buka nanti. Oke, ini mau ngeringin rambut, mau ini mau itu tuh. Tapi di sini itu teman-teman, insaknya itu lebih apa, lebih lambat ya, jam 5:15. Sekarang 3:30, masih ada waktu 1:30 at least. Aku masih bisa bangunin suami, masih manas-manasin dan banyak macam. Oke lah teman-teman ya, ini aku sambil ngantuk-ngantuk. Udah mandi aja masih ngantuk kayak gini, apalagi kalau nggak mandi ya, yuk bayangin teman-teman. Makanya aku nggak bikin video, lagian kalau pagi bener nggak mood ya. Jadi kita bikin konten yang hati kita senang, biar teman-teman juga senang gitu ya. Kalau wajahku butek kayak gini, teman-teman juga butek kan lihatnya. Oke lah, lanjut aja ya, tapi tetap senar senyum. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Aku harap puasanya lancar sampai besok ya teman-teman. Dan sampai lebaran nanti kita tutup. Tapi aku ini agak was-was nih teman-teman, soalnya biasanya itu di pertengahan bulan itu aku ada halangan. Begitu deh. Oke, lanjut aja sampai nanti siang atau malam ya. Atau nanti coba tanya suamiku mau enggak apa bikin vlog sedikit waktu sayur. Oke. Sampai jumpa. Halo semua. Hari ini aku belanja lagi di toko kampung kecil. Toko kecil, lalu aku Oke, sebentar. Apa yang salah? Oke, sebentar. Oke. Untung papanya sabar banget. Ah, you want the red ball, okay. Mau look red here. Ball. Which one do you want? Begini nih teman-teman ya, kalau sama si kecil harus sabar. Sit down there. Duduk dulu, papa masih itu. Okay, good job. Good job sayang. Okay. Lanjut. Saying lagi, aku hari ini belanja di toko kampung. Iya. Yeah. Belanja sedikit, hanya di toko kecil, enggak ada. Banyak-banyak. Yes. Banyak macam. Oke. Okay. Aku beli Aquarius untuk energi. Iya. Oh. Oke, okay. Wait.
celananya jatuh. Jatuh belanjanya. Oke, apalagi? Apalagi, maaf banyak gangguan nih teman-teman. Maaf teman-teman. Coca-Cola sudah habisin di rumah. Apalagi daging. Buat sayur nanti buka. Dan kakaulat is chocolate milk. Coklat. Dan pasta. Pasta. Di toko kampung paketan pasta kecil-kecil. Kecil-kecil. Di supermarket di kota besar. Tapi beda aku, banget ya sayang. Di sini hanya kecil. Oke. Okay. Aku ke kota, aku beli paketan besar. Dan keju untuk pasta. Oke. Okay. Sip. Halo teman-teman, maaf banget ya hari ini lihat pipiku merah banget karena baru keluar sambil apa itu ngerjain suami pakai lipstik merah. Padahal ini nemu waktu dulu aku beli, aku tinggal di rumah mertuaku sini kan nggak apa sekali-kali dipakai ya teman-teman ya. Tadi jalan-jalan keluar sebentar dan lihat sangat sepi banget. Ini sudah jam 8.15 menit. Kita bukanya hari ini cuma simple banget teman-teman. Suami yang bikin turita patatas itu adalah kayak omelet, kayak kentang sama telur aja. Jadinya aku gak bikin video dan tapi aku bikin sate cilok buat ngemil teman-teman. Nanti sehabis buka ya kita bikin video lagi. Dan ini aku mau berbicara tentang coronavirus. Sekarang ini di Spanyol totalnya 245.000, tapi yang sembuh udah 146.000. Alhamdulillah ya. Dan korban baru itu 2.000-an per hari. Tapi alhamdulillah enggak sebanyak dulu lagi. Di sini itu sepi banget. Lihat, sepi banget ya teman-teman. Sepi banget, suami teler teman-teman lagi tidur, biarin. Oke, sepi banget, anak-anak lagi mainan. Biasanya jam segini ini lihat udah ada orang jalan ya, 1-2 udah ada orang jalan karena di kampung mertua sini ini termasuk penduduknya sangat sedikit banget, nggak kayak di Barcelona. Kalau di Barcelona kan banyak banget ya teman-teman. Di sini cuma sedikit aja, rumah-rumahnya banyak yang kosong. Apalagi yang tertutup rapat kayak gitu, berarti kosong orangnya di Barcelona atau di mana ya, nggak tahu. Banyak yang kosong di sini teman-teman. Jadi, okelah kita lanjut. Aku mau bikin cilok ayam. Ini aku udah rebus, udah empuk, udah nggak beres lagi. Mau aku tusuk-tusuk dan aku kasih kacang dan kecap manis. Cilok bumbu kacang teman-teman. Bumbu kacang aku kasih kecap buat itu teman-teman, buat ciloknya yang udah aku tusuk-tusuk. Mantep. Kecap saus sambal kacang sampai agak asap ya teman-teman. Lihat diulek-ulek ben roto teman-teman. Yang belum merata jadinya biar awet anget. Ki rasa kampung banget sih rasanya. Tapi enak pol. Buat camilan sehabis buka. Oke. Biar meresap api kecil dibolak-balik. Ini akhirnya bikin cilok ayam yang kemarin tak bumbui kacang kecap. Beh, oh, enak pol. Enak karnyu? Enak sayang? Enak. Enak Alex sayang? Enak-enak. Ini lagi ngemil nih sama anak-anak, ngemil bakso cilok.
Oke, teman-teman, selamat makan. Selamat makan. Tadi udah makan, tapi sekarang makan cilok. Cilok bakso. Bojone diwarai makan cilok. Padahal semua mantap, teman-teman. Sampai ngerti sekarang ini udah 10:30, Alek tapi juga belum tidur. Oke, silakan makan. Cilok tadi kekenyangan, jadinya nggak bisa makan, jadinya makannya sekarang. Gimana menurutmu cilok? Ini kayak apa? Enak, kayak orang kampung itu loh teman-teman. Erik aja habis 2 tadi, berarti 8. Terus Alek habis 1. Padahal udah makan. Aku bikin cuma simpel aja hari ini. Kenapa? Kamu mau lagi? Nih. Mama. Mau boten. Sini, duduk sini, sini. Sini. Yang anteng toh Lele. Mas Eriknya udah ngantuk. Udah ini tadi siang tidur lama banget Alex, jadinya apa? Sekarang enggak mau tidur, katanya minum air. Jadinya sekarang enggak mau tidur. Enak ternyata. Simpel tapi enak sayang. Kemana jatuh kengko? Gak tiba terus piye to Lele? Jatuh to ye? Kilo-kilo jatuh to po ye? Oke lah teman-teman, kita mau terusin aja ya. Sampai ketemu di next video aja. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apalagi sayangku, pencet tombolnya. Pencet tombolnya. See you di next video dan bye-bye. Love you all. Pencet tombolnya di mana? Pencet tombolnya. Pencet tombolnya. Jangan koyok kancil. Teman-teman, kenapa alasanku lagi? Karena tahu nggak teman-teman, sekarang lihat udah hampir 12:00, aku belum selesai cuci piring yang buat buka karena aku baru aja ngedit video dan baru selesai. Ini habis ini nyuci, habis nyuci piring paling enggak 12:30. 12:30 tidur sampai 3:00, berapa jam? 3 jam ya teman-teman, 3 jaman tidur, habis itu bangun, sahur. Ya begitulah, jadinya dalam sahur itu kan kayak mimpi, setengah tidur kayak gitu ya. Jadi aku itu kalau apa nggak genap itu malah semrawut, jadinya mending aku nggak bikin konten buat sahur karena juga satu agak males juga, nggak begitu mood. Terus makanannya juga sama seperti yang aku jelaskan sebelumnya, jadinya ya begini ya teman-teman. Oke, sekarang aku mau cuci piring dulu sebelum terlalu malam. Anak-anak sudah tidur, suami sudah tidur sejak tadi, tinggal sendiri. Beginilah seorang ibu itu harus strong pokoknya ya teman-teman. Agak kecil ya teman-teman, sekarang badanku lumayan agak kecilan sedikit. Oke lah, aku lanjut dulu, see you di next video aja ya. Karena tadi udah bye-bye sama suami, ini bye-bye lagi. Oke, sekarang aku mau ngejus jeruk, cuci piring, dan selesai. Tidur, sweet dream, cuci muka, dan lain-lain. Oke teman-teman, begini keseharianku. Maaf banget ya kalau hari ini amburadul kontenku karena kerjaan yang menumpuk, dan karena sudah boleh keluar ya, jadi aku keluar, jadi agak begitu males bersih-bersih dari apa itu, dari buka sampai sekarang belum aku apa-apain sama sekali. Soalnya ngeditku juga lama tadi karena Alex lumayan agak rewel dan ngajarin Eric juga. Banyak lagi, malah banyak cincang. Oke lah, bye-bye sayang, bye-bye semuanya, love you all.